Saya sopir taksi, Ustaz. Barakallahu fiik wa fi malik. Semoga Allah memberkati usaha Bapak dan memberkati hasil dari apa yang Bapak raih di usaha ini. Bolehkah saya stand mangkal untuk mengangkut pekerja atau pengunjung di hiburan malam? Kira-kira gimana, Pak? Kira-kira gimana? Kalau kita berbicara antara halal dan haram, ada enggak dasar atau pola yang membuat itu menjadikan itu haram? Ada enggak? Ya, mereka kan hiburan malam. Ya. Apakah ketika kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, itu berkaitan dengan hasil usaha kita, Bapak tadi? Boleh enggak? Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau kita lihat dalil yang menyatakan bahwasanya itu akan membuat hasil yang Anda dapatkan dari jasa angkutan tadi, taksi tadi haram, maka itu tidak ada dalil mengatakan itu haram. Ya. Namun kalau kita berbicara tentang kemuliaan diri seorang mukmin, kira-kira Bapak, kira-kira pantas enggak anggap ketika Bapak adalah seorang muslim, seorang mukmin, Bapak tahu tentang syariat, Bapak berjenggot, lalu Bapak masya Allah pakai peci, lalu Bapak nongkrong di tempat-tempat hiburan malam, kira-kira layak atau pantas atau tidak? Itu saja. Jadi kita mesti melihat mana yang sebaiknya kita tinggalkan. Kalaupun kita tidak mengatakan itu haram, kenapa? Karena Bapak menjual jasa, Bapak mendapatkan upah dari jasa tersebut. Maka kalau saya sarankan, bagusnya Bapak mangkal di halaman RJ setelah daurah ini.